kalau kedatangan ibu ni mengganggu abu, ibu minta maaf. Jom mana? Inilah kedai saya. Alhamdulillah. Jom kita. Mana ada sini? Tak ada pun. Mana dia, Liv? Sabarlah, mana eh? Lagi dia datanglah tu. Saya dah call dia dah. Tapi saya tak beritahu lah mana yang nak sampai. Ni hempus yang sampai. Kopi ni. Si abu yang suka. Tak apa, ya tak apa. Allah. Ha, ni lagi satu. Subhanallah. Sate? Ya, Alif tahu. Mana kan suka makan ni bini kat kampung. Dia kan tahu. Sarapan pagi sate. Lontong kering. Mi rebus. Ya Allah, macam dekat mall pula. Kan. Kat tempat lain tak ada, tahu kat sini je. Jadi tak payahlah nak pergi sarapan kat bawah lagi. Dekat Sendang ni pun dah ada dah. Tak apa, tak apa. Makna makan dulu eh. Okey. Arwah Pak Cik. Suka mie rebus ni. Nah. Oh, Akbar. Makna. Saya panggil Makna ke sini ni. Bukan nak sedih-sedih. Kita nak happy, okey? Nah, nanti saya pula yang sedih. Tak ada. Bila macam ni. Mana teringat arwah mak awak tu. Allahu Akbar. Manalah dah abu ni tak sampai-sampai. Tak, tak apa mana eh. Mana makan dulu. Jagi dia sampai. Tak jauh pun tu eh. Okey. Bismillah, bismillah. Makna, saya minta maaf. Saya kena jumpa orang kejap. Kejap je tau. Tunggu tau. Kenapa lewat sangat? Aku lewat ni. Lewatlah. Orang tu dah tunggu dari tadi. Dah cepat-cepat. Siapa? Dah cepat-cepat. Siapa? Mana tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu? Duduklah. Bila ibu sampai? Tadi. Ibu minta tolong. Adik Alif telefonkan dia. Minta tolong dia ambil ibu dekat TBS. Ibu telefon abu. Dah berapa bulan dah. Telefon abu rosak ke nak? Sebab ibu telefon tak jawab. Ibu hantar mesej pun tak jawab. Ibu susah hati, ibu risau. Takut anak ibu tak sihat ke, sakit ke, apa ke. Bu,
Orang sibuk. Orang sibuk, Bu. Bu tolonglah faham. Orang sibuk. Bu faham. Ibu tahu. Anak ibu memang sibuk. Tapi sibuk macam mana sekalipun tak boleh tanya khabar ibu. Takkan tak boleh jawab telefon ibu. Takkan tak boleh jawab mesej ibu. Kalau kedatangan ibu ni mengganggu abu, ibu minta maaf. Asal yang kau tanya aku. Yang kau bawa orang tua tu ke sini apa hal? Hmm? Orang tua mana? Mak kau ke? Akulah tengah banyak masalah sekarang ni, Alif. Yang kau datangkan masalah dekat aku lagi kenapa? Kau ni kawan jadi macam mana? Apa cakap? Mak kau tu masalah? Eh, kau tahu tak? Kenapa hidup kau banyak sangat masalah? Sebab kau tak pernah ingat mak kau. Bila kau last call mak kau? Ha? Kau jangan nak kisah pasal keluarga aku, boleh tak? Ha? Sekarang ni aku tanya kau. Yang kau bawa masalah sampah tu dalam hidup aku kenapa? Eh, kau jaga sikit mulut kau, eh? Ha? Dia yang melahirkan kau, kau tahu tak? Kau cakap dia sampah. Engkau tu yang sampah. Kau sanggup biarkan dia nangis kat kampung? Kau pernah ingat tak dia? Kau tahu tak apa yang dia dah korbankan untuk kau? Dia gadaikan harta dia, emas dia. Semata-mata nak hantar kau kat sini. Tapi kau lupa dia. Anaknya siapa kau ni? Kau bertuah tau sebab kau ada mak lagi. Kau mana tak ada. Harap aku boleh ada kat tempat kau. Tunggu siap kau ada masalah. Kau akan pergi minta doa kat mak aku. Dan seketika tu juga masalah kau akan selesai. Kau tahu tak kenapa masalah kau tak pernah selesai? Ha? Kau tahu tak kenapa hidup kau selalu susah? Sebab kau tak pernah ingat mak kau. Sekarang kau tengok mak kau tu. Surga kau, kau tahu tak? Kalau kau nak masalah hidup kau selesai, kau sayang diri kau, kau nak masuk surga, kau pergi minta maaf sekarang. Kau pergi minta maaf sekarang. Dalam kehidupan kita ni selalu sangat apabila kita berjaya, kita lupa pada asal-usul kita. Ingat, setinggi mana pun kita berjaya, setinggi mana pun kau dah daki gunung tu, kau jangan pernah lupa tanggungjawab kau. Jangan lupa di mana asal-usul kau. Pertama, jangan lupa agama. Tak kisahlah agama apa sekalipun, setiap orang ada tanggungjawab pada agama. Kedua, tanggungjawab pada ibu bapa. Okey? Berjaya macam mana sekalipun, jangan lupa pada kedua ibu bapa kita yang jaga kita daripada kecil. Bagai menatang minyak yang penuh. Ketiga, isteri kepada yang dah berkahwin. Family, adik-beradik, barulah kejiranan dan seluruh
orang yang ada sekeliling kita. Ingat, setinggi mana pun kita berjaya, setinggi mana pun kau kecapi kejayaan, jangan pernah lupa dari mana kau berpijak, dari mana kau datang. Share video ni sekiranya bermanfaat. Oh ya, kepada korang yang nak makan sate pagi-pagi, lontong kering, lontong basah, mi rebus dekat KL ni seawal 7 pagi, korang dah tak payah pergi ke muar. Korang pergi sahaja ke sate 7 pagi, korang wait sahaja, ada dekat Taman Seri Sedang Seri Kembangan. Dia punya sate memang mantap, aku tak bohong. Share video ni sekiranya bermanfaat, tak bermanfaat pun share je lah. Kita jumpa di lain video, jangan lupa subscribe kami di YouTube. Assalamualaikum.